Cemara Egasing merupakan sebuah program pencegahan stunting melalui penanganan remaja putri anemia dengan melakukan intervensi pangan lokal sumber protein alternatif dan sumber mikromineral diantaranya besi dan zinc yang berbasis kerang darah dan jagung pulut lokal Gorontalo. Berdasarkan survei di lapangan, masih banyak remaja putri yang tidak meminum tablet tambah darah dengan alasan takut, mual, dan sebagainya. Cakupan pemberian tablet tambah darah di Provinsi Gorontalo hanya mencapai 2,3%. Adapun sasaran program Cemara Egasing adalah siswa, guru dan pengelola kantin yang berlokasi di 5 sekolah di Kabupaten Gorontalo. Pemilihan sekolah berdasarkan pada kecamatan yang memiliki angka stunting tinggi, yaitu SMA 1 Dungalio di Kecamatan Dungalio, SMA 1 Tilango di Kecamatan Tilango, SMA 1 Pulubala di Kecamatan Pulubala, SMA 1 Batuda Pantai di Kecamatan Batuda Pantai, dan SMA 1 Biluhu di Kecamatan Biluhu.